Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan. Sekarang kita sampai pada segmen pemuaian. Ini adalah segmen terakhir ya di bab 3 untuk buku kurikulum prototipe atau kurikulum Merdeka Belajar SMP kelas 7 IPA ya. Untuk pembahasan lebih komplit bisa digunakan playlist ini. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut mulai pertama sampai akhir dari buku. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi, silakan dicek. Pemuaian sekarang akan kita bahas. Kalian telah mengetahui bahwa kalor adalah bentuk energi. Ya, kalor itu adalah bentuk energi. Ya, energi dalam bentuk panas. Energi juga bisa energi kinetik, energi potensial, energi kimia, macam-macam energi. Ini adalah energi dalam bentuk panas yang dapat meningkatkan suhu suatu benda menjadi lebih panas. Adakah sifat benda lainnya yang dapat dipengaruhi oleh kalor? Ya, suhu, warna juga bisa dipengaruhi oleh kalor ya, warna. Ya, kemudian tingkat kekerasan dan lain-lain. Ya. Coba kalian perhatikan jendela yang ada di volume. Oke. Cobalah kalian perhatikan jendela yang ada di ruang kelas. Kaca-kaca yang terpasang di jendela tersebut adalah dipasang dengan pas atau dibuat sedikit lebih longgar dari dudukannya, misalnya besi atau kayu. Yang benar adalah sedikit lebih longgar. Lebih longgar. Mengapa demikian? Agar memiliki ruang muai. Jadi ada ruangan untuk memuai saat terpapar oleh panas ya. Apakah ada hubungannya dengan bertambah panjang atau luasnya kaca atau besi dudukan tersebut? Ya ada. Ya. Jadi kita tidak ingin saat memuai kacanya pecah. Ya, karena tidak ada ruangan untuk memuai. Nah, agar hal tersebut bisa dihindari, maka dibikin lebih longgar ya frame-nya. Apakah pemuaian itu? Pemasangan kaca dan jendela yang kalian perhatikan tadi berkaitan dengan apa yang disebut dengan pemuaian. Contoh peristiwa pemuaian lainnya adalah perubahan naik turunnya air raksa pada termometer ruang. Itu adalah pemuaian volume. Pemasangan kaca dan keramik agak longgar, ini adalah pemuaian luas. Dan gelas pecah karena ditaruh air yang sangat panas dan balon udara yang bisa terbang, ini pemuaian volume ya. Apakah pemuaian itu, apakah ada hubungannya dengan kalor? Ada. Ya. Pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran suatu benda ya, bertambahnya ya ukuran panjang, luas, volume ya, suatu benda. Benda itu memuai. Pemuaian terjadi di kehidupan sehari-hari. Ya, baik disadari maupun tanpa kita sadari. Pemuaian adalah peristiwa memuai, ya. Pemuaian adalah peristiwa memuai di mana suatu benda ukurannya membesar, baik panjang, lebar, tinggi, luas maupun volume yang dipengaruhi oleh kalor. Ya. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair maupun gas. Ya, oke. Menurut kalian, apakah benda yang satu dengan yang lainnya memiliki besar pemuaian yang sama atau berbeda? Berbeda dong. Tentu saja berbeda. Ada beberapa benda yang sangat mudah memuai sehingga kenaikan suhu sedikit saja sudah cukup membuat ukuran benda yang kita amati memuai ya, dan bisa diamati dengan mata. Membuat ukuran benda yang dapat diamati. Ya, sebaiknya ada benda yang sulit memuai sehingga meskipun suhu bertambah cukup besar, ukuran benda hampir tidak mengalami perubahan. Ya. Cara mengukur besarnya pemuaian pada benda-benda yang akan kita bahas pada sebab ini, dengan mengetahui nilai pemuaian secara detail, kita dapat memikirkan aplikasi dari sifat pemuaian tersebut ya, yang bermanfaat untuk manusia. Jadi pada intinya, kita belajar IPA itu adalah mengetahui sifat-sifat alam, kemudian menggunakan pengetahuan kita atas sifat-sifat alam ini untuk kepentingan kemajuan peradaban, memudahkan kehidupan manusia. Pemuaian zat. Pernahkah kalian
amat pernahkah rumah kalian mati lampu dikarenakan terjadi pembebanan listrik karena memasang alat-alat rumah tangga yang terlalu banyak? Orang Jawa bilang jeglek ya. Listriknya jeglek. Artinya mati ya, terlatih lampu. Padahal yang mati bukannya nyala lampu ya, yang mati semua alat elektronik, tapi kita bilangnya mati lampu karena lampu itu yang paling bisa secara visual kita amati. Atau terjadi konsleting pada kabel atap rumah yang menyebabkan mati lampu ya, mati lampu artinya listriknya padam ya. Agar tidak terjadi kebakaran rumah. Tahukah kalian mengapa bisa terjadi mati lampu atau putus arus listrik di rumah? Nah, ini karena di instalasi listrik memiliki sekring. Pada instalasi listrik memiliki sekring atau dalam bahasa Inggris fuse. Ya, tulisannya fuse, bacanya fuse gitu ya. Apakah ada alat khusus yang mampu mengatur secara mandiri jika terjadi pembebanan berlebih atau hubungan pendek pada rangkaian listrik? Ada, namanya sekring. Mari kita cari tahu pada bagian ini dengan antusias ya. Ada ya, namanya bisa sekring. Ya, sekarang kita biasa mengenalnya dengan MCB ya, gitu ya. Secara alamnya, jika suatu benda dipanaskan maka akan terjadi pemuaian ya, umumnya ya. Secara alamnya jika suatu benda dipanaskan akan terjadi pemuaian ya, umumnya seperti itu, walaupun ada juga yang menyusut, nanti akan kita pelajari. Sebaliknya jika benda didinginkan atau suhu panas menurun maka terjadi penyusutan ya, walaupun ada yang tambah naik, nanti akan kita pelajari pada sifat anomali air. Pada tingkat yang lebih kecil atau molekuler atau atomik, apa yang terjadi jika benda padat misalnya logam dipanaskan? Ya, memuai ya. Pada suhu yang tinggi, atom-atom molekul-molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat sehingga membutuhkan ruangan yang lebih lebih longgar ya. Jadi pada suhu yang tinggi, atom-atom atau molekul-molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya sehingga mengakibatkan logam tersebut memuai ke segala arah karena bergetar. Dan bergetar itu membutuhkan ruangan yang lebih longgar. Pemuaian ini menyebabkan volume logam bertambah besar dan kerapatannya menjadi berkurang. Nah, atas dasar itulah para ahli konstruksi dan desain bangunan jembatan dan jalan raya harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan karena perubahan suhu. Seperti pemasangan besi pada jembatan maupun rel kereta api tidak boleh disusun terlalu rapat. Perlu ada rongga ya, perlu ada ruangan untuk memuai. Tergantung jenis besi yang digunakan atau tergantung jenis logam yang digunakan. Tujuannya agar besi tidak melengkung pada siang hari atau suhu panas sehingga bisa mencegah terjadinya kecelakaan. Bayangkan rel itu harus rapat, harus lurus gini. Kalau melengkung gini, oh, kereta apinya bisa kecelakaan. Atas dasar itulah pula para ahli listrik membuat alat yang dinamakan bimetal atau logam ganda yang menjadi bagian dari alat pemutus aliran listrik atau disebut sekring. Nah, dibuat sehingga membuat rumah kalian mati lampu jika terjadi arus pendek. Apakah kalian tahu cara kerja bimetal? Nah, nanti akan kita pelajari. Ini diberi celah ya, diberi celah sebagai ruangan muai. Ruang muai. Jadi ruangan yang dipersiapkan saat besi atau baja rel kereta api ini memuai. Sambungan rel kereta api dibuat berongga. Bimetal sederhana. Apa itu bimetal? Bi itu dua, metal itu logam. Jadi bimetal secara harfiah namanya dua logam. Diapakan ini? Ya. Bimetal sederhana. Nah, sini. Bimetal sederhana. Dua lapis selotip yang salah satunya terbuat dari kertas saling menempel pada bimetal sederhana yang akan kalian buat, ya. Nah, di sini bimetal sederhana seperti ini. Jadi terdiri dari dua logam yang berbeda yang ditumpuk jadi satu gini. Tapi kedua logam itu kita cari logam yang memiliki selisih yang cukup besar kalau bisa, ya. Selisih koefisien muai. Saat salah satu bagian
panas dari api ke arah mana membengkok. Nah. Oke. Membengkok ke, nah ini. Saat salah satu bagian diberi panas dari api ke arah mana membengkok, membengkok ke arah yang koefisien muainya lebih kecil. Membengkok ke arah yang koefisien muainya lebih kecil. Ya, salah satu bagian panas dari api. Mengapa pita ganda tersebut disebut bimetal buatan dan membengkok jika dipanaskan? Karena kemampuan memuai kedua logam berbeda. Kemampuan memuai kedua kemampuan memuai kedua logam berbeda walau diberi panas yang sama. Panas yang sama. Oke. Jika pita tunggal dipanaskan akan membengkokkah? Tidak. Tapi memanjang saja. Apa yang akan terjadi jika dua potong logam yang sama jenisnya ditempelkan satu dengan lain lalu dipanaskan membengkok ya, logam dua potong yang sama jenisnya. Kalau sama jenisnya ya hanya bertambah panjang. Bertambah panjang tetapi tidak membengkok. Tidak membengkok. Nah, aktivitas yang telah kalian lakukan di atas adalah percobaan sederhana dari sistem kerja bimetal yang dibuat berdasarkan sifat pemuaian zat padat. Bimetal antara lain dimanfaatkan pada termostat atau sekring listrik. Termostat adalah sistem alat yang dapat memutus atau menyambung arus listrik ya, misalnya pada kulkas, setrika, kemudian rice cooker dan lain-lain yang bekerja berdasarkan panas ya. Ini ada kuningan atasnya, bawah baja. Saat dipanaskan kuningan ya, koefisien kuningan ya, dan di sini ada memiliki koefisien baja, ternyata dia membengkok ke arah baja, artinya koefisien muai kuningan itu lebih besar dari koefisien muai baja. Itu artinya ya, pemuaian panjang sekarang. Pemuaian panjang. Saya setting dulu warnanya, saya pakai merah. Pemuaian panjang adalah yang terjadi pada suatu sisi pada benda. Misalnya pemuaian yang terjadi pada panjang suatu logam. Apakah jenis logam yang berbeda mengalami pemuaian yang berbeda atau sama? Berbeda. Tentu saja berbeda ya. Antara logam aluminium, tembaga maupun baja ketika dipanaskan, mana yang lebih cepat memuai? Tergantung nilai alfanya. Ya, kita lihat koefisien muai ini. Di sini ada baja ya. Kita lihat di sini adalah koefisien muai panjang, biasanya disimbolkan alfa. Di sini ada logam antara lain aluminium ya, kemudian ada tembaga, simbolnya adalah Cu, kemudian ada baja. Baja itu disimbolkan besi, sebenarnya campuran besi dan ini ya. Campuran besi dan karbon sebenarnya baja itu. Ketika dipanaskan kita lihat ya, aluminium 0,0026, baja 0,11, lah ini yang paling tinggi adalah aluminium ya, jadi alfa aluminium lebih besar dari alfanya kuningan. Di sini tembaga tapi di bawah kuningan adanya ya. Tembaga ada enggak tembaga di sini? Oh, tembaga ada 17. Cu 17, Al 26 17 ya. Di sini Cu dan di sini Cu masih lebih besar daripada baja. Ya.
Ya, saya ambil besi aja untuk baja. Jadi aluminium akan, untuk jawabannya ini ya, mana yang memuai, lebih cepat memuai? Kita mulai dari aluminium, kemudian kuning, tembaga, kemudian yang terakhir adalah baja. Baja, ya, secara urut ya. Oke. Kita tergantung nilai alfanya. Kaitkan dengan hasil pengamatan kalian, logam yang paling cepat memuai memiliki koefisien memuai panjang lebih besar atau paling kecil lebih besar ya, lebih besar. Oke. Pemuaian luas sekarang. Pemuaian luas adalah pemuaian yang terjadi pada kedua sisi benda. Pemasangan plat-plat logam selalu memperhatikan terjadinya pemuaian luas. Pemuaian luas ini simbolnya nanti koefisiennya adalah beta. Ya, koefisien muai luas, koefisien muai luas. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang, artinya beta sama dengan 2 kali alfa. Berdasarkan data dalam tabel 3.2, lempeng baja memiliki koefisien muai luas sebesar 0,22 C baja ya. Tinggal ngalikan alfa ya, di sini 11, ini alfa, maka beta sama dengan 2 kali 0,23411 menjadi 0,23422. Seperti itu ya caranya. Oke. Bagaimana dengan pemain benda yang berdimensi 3? Ini nanti akan gamma. Gamma sama dengan 3 kali alfa. Ya. Memiliki jangkauan pandang mencakup panjang, lebar, dan tinggi jika dipanaskan. Misalkan saja balok, baja, kaca, jendela, dan lainnya yang kalian temukan sehari-hari. Pemuaian ruang memiliki koefisien muai 3 kali koefisien muai panjang. Balok baja bisa bila dipanaskan akan menjadi 0,00033. Ya. Jadi di sini gamma sama dengan 3 kali ya 0,00011 menjadi 0,00033. Seperti itu ya cara ngitungnya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang pemuaian zat cair. Zat cair juga mengalami pemuaian ketika dipanaskan. Zat cair relatif lebih mudah teramati dibandingkan zat padat. Salah satu contohnya adalah pembuatan termometer yang memanfaatkan sifat pemuaian zat cair di dalamnya. Jadi termometer ilustrasinya seperti ini ya. Jadi di sini ada reservoir ya. Nah, di sini kalau dipanaskan akan memuai. Nah, pemuaian ini membuat ini akan mengisi ruangan sempit ya. Jadi ini ada seperti ini ya. Di sini nanti kita kasih angka-angka. Kita kasih angka-angka tergantung seberapa besar panas yang diterima. Semakin panas, ini akan semakin naik. Nah, angka yang kita yang ditunjukkan di sini adalah suhunya. Dapatkah kalian menjelaskan mengapa alkohol dan air raksa dipilih sebagai pengisi pipa kapiler dalam termometer? Alkohol ya dipilih. Ya, dipilih itu karena kualitasnya titik bekunya sangat rendah. Rendah. Jadi termometer alkohol itu digunakan untuk karena alasan ini. Kalau air raksa ini dipilih karena banyak sekali malah tidak membasahi tabung kapiler. Kapiler mudah dilihat. Ya, ini banyak kualitasnya ini. Rentang pengukurannya panjang. Lebar. Ya, membekunya di bawah 0 dan mendidihnya di bawah 100 derajat ya, kan gitu. Lebar, rentang pengukurannya lebar. Jadi ini paling umum kita pakai adalah air raksa. Alkohol untuk mengukur benda-benda yang sangat dingin. Sekarang pemuaian gas. Seperti halnya zat cair, gas juga mengalami pemuaian jika diberikan kalor dalam jumlah tertentu. Sifat pemuaian gas dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk menerbangkan balon udara, memompa ban sepeda, tidak perlu terlalu kencang.
jangan meletakkan balon di tempat yang panas, ya. Nah, dan memompa itu sebaiknya siang. Kalau dipompa pagi, nah nanti pada saat siang udara memuai, kelihatannya pagi pas ukurannya. Begitu siang panas bisa meletus bannya. Jadi apa pemuaian gas ini harus diantisipasi dengan banyak ini ya, banyak masalah. Pemuaian volume juga gitu, ngisi bensin sebaiknya pagi. Kenapa? Saat pagi hari udara masih dingin, ya bensinnya itu dalam keadaan belum memuai, jadi nanti dapatnya lebih banyak. Mari kita uji kemampuan kalian. Tuliskan dan jelaskanlah salah satu pemanfaatan fenomena pemuaian lain yang dapat kita temui di rumah atau sekolah. Ya, satu misalnya pemanfaatan fenomena pemuaian. Saat pemanfaatan, nah ini apa, saklar otomatis pada setrika, kemudian tadi apa yang kita sebutkan itu rice cooker dan kulkas dan lain-lain. Jadi sebagai saklar otomatis ini memanfaatkan sifat pemuaian ya, yang belum disebutkan di buku ini. Yang kedua, memompa ban sebaiknya pagi hari. Siang hari. Sebaiknya siang hari. Karena kita pastikan aman saat udara kondisi panas. Saat udara panas. Khawatirnya kalau pagi hari kelihatannya pas, begitu panas meletus karena udara di dalam ban memuai. Kemudian yang ketiga, mengisi bensin sebaiknya pagi hari. Sebaiknya pagi hari. Kenapa? Kalau siang hari bensinnya sudah memuai. Kalau bensinnya memuai kelihatannya 1 liter, tapi sebenarnya itu kalau udara dingin tidak ada 1 liter itu, kan gitu ya. Nah ini ya, kelihatannya sepele tapi bermanfaat ya. Jadi volume BBM itu akan memuai di siang hari. Kita beli ya saat volumenya sekecil-kecilnya. Jadi kerapatan dari bensin tersebut akan optimal, semaksimal mungkin ya saat kita mengisi. Perhatikan tabel 3.2. Jika sebuah B metal dibuat dari bahan tembaga dan kuningan, gambarkanlah kemana lengkungan B metal tersebut. Jadi alfa dari tembaga, ya, ini dibandingkan alfa dari kuningan besar mana? Kita lihat di tabel, ya, tembaga sama kuningan, ternyata lebih besar kuningan, ya, kuningan. Kuningan 0,0019 kalau tembaga 0,0017 ya, lebih besar alfa dari kuningan. Artinya apa? Jika dipanaskan ya, kalau dipanaskan kita gambarkan seperti ini ya. Nah, kita gambarkan. Nah, ini saat dipanaskan. Ini gambar lilin gitu ya. Nah, di sini kuningan. Kuningan di sini ya. Di sini tembaga. Ya, logam akan melengkung ke arah tembaga. Bimetal tembaga kuningan. Dipanaskan akan melengkung ke arah tembaga. Karena koefisien muai tembaga lebih kecil. Tembaga lebih kecil. Jadi kuningan memuai memanjang lebih panjang. Karena di sini lebih panjang, akhirnya melengkungnya agak lebih pendek. Carilah informasi lebih jauh tentang festival lomba balon udara yang dilaksanakan tingkat internasional
Apakah saja, apa sajakah kategori sebuah balon udara dinyatakan sebagai pemenang? Tulislah gagasan kalian agar balon udara yang kalian buat menjadi juara. Nah, ini kalian cari ya. Nanti tak bantu di sini. Proyek akhir bab. Membuat purwarupa balon udara. Bayangkan kalian saat ini tinggal di sebuah pulau di Indonesia yang saat ini sedang terkena bencana. Semua akses untuk menghubungi pulau besar terdekat telah terputus. Cara yang dapat kalian lakukan untuk memberikan informasi keadaan warga di pulau ini adalah dengan mengirimkan pesan melalui bantuan balon udara. Cobalah kalian buat sebuah balon udara kecil yang mampu membawa pesan yang kalian berupa beberapa lembar kertas yang berisi informasi penting ke pulau besar di seberang. Buatlah ukuran balon dengan diameter 30 cm. Gunakan bahan-bahan bekas di sekitar kalian untuk membuat balon. Hitunglah berat beban yang dapat diangkat oleh balon udara yang kalian buat tersebut. Cari pada suhu berapakah balon udara sehingga dapat terbang tinggi. Disinilah akhir petualangan kita mempelajari sebab suhu, kalor, dan pemuaian. Sekarang saatnya kalian melihat pertanyaan-pertanyaan yang kamu tulis pada awal bab, apakah ada pertanyaan belum terjawab. Jadi balon udara secara prinsip ya, kita bikin ring di sini kalau bisa dari bahan yang ringan, lalu kita bikin kertas ya, kita buat bentuknya seperti ini ya, seperti balon ya. Nah, kemudian di sini bisa kita kasih apa, kawat gitu ya. Nah, di sini kita kasih benda yang bisa terbakar, mungkin itu kapas atau baju bekas atau apa gitu, sedikit aja ya, yang kita kasih bahan bakar, kasih oli atau kasih apa gitu, terus kita bakar. Begitu kita bakar akan keluar api. Api ini akan memanaskan udara di sini. Asal di sini nggak terbakar aja ininya apa, kertasnya. Nanti kalau udara di sini panas, balon akan terbang. Prinsipnya seperti itu ya. Kalian mungkin bisa googling ya detailnya. Kalian telah menjadi ilmuwan cilik yang berhasil menciptakan solusi dengan pengetahuan sains. Kalian terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kalian untuk menjadi ilmuwan dunia yang membantu menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan dan lingkungan. Tetap semangat ya. Oke. Ini akhir dari bab ya. Kemudian nanti kita akan bahas bab berikutnya. Wah, bab 4, gerak dan gaya. Oke. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.